Halo, halo. Selamat kembali ke channel Akar Ruyami Code bersama saya, Akar Ruyami. Jadi kita nak sambung menjawab soalan ProSoft Nasional 2020. Di mana kita akan menjawab soalan C lah untuk kali ini yang diberi tajuk Juice WRLD. Jadi mari kita baca soalan. Jadi soalan ini suruh kita kira markah bagi setiap ayat yang diberilah. Jadi markah ini adalah jumlah tiga perkataan tertinggi. Jumlah markah tiga perkataan tertinggi. Dan untuk dapatkan markah bagi setiap perkataan itu, ia adalah jumlah indeks bagi huruf yang ada lah. Dan indeks ini bermula daripada satu. Kita tengok input dia. Baris pertama ada mengandungi integer T bagi setiap test case, okay, integer T, mana menunjukkan test case kita, okay. Second line adalah bilangan perkataan N bagi setiap test case. Baris yang berikutnya adalah perkataan, okay, perkataan sebanyak N lah. Dan dia kata kat sini perkataan tersebut adalah case insensitive, okay. Jadi ini contoh input dia dan ini output dia. Okey, saya rasa kita dah boleh buat soalan ini. Jadi sebabkan kita bermain dengan string, import string. Jadi saya nak dapatkan letters string dot dot ASCII lowercase. Okey. Tak kisah nak uppercase atau lowercase, tapi dalam kes ini saya nak pakai lowercase. Jadi kita dapatkan test case kita, integer input. Jadi for underscore in range t, bagi setiap test case kita, kita akan dapatkan n. Okay, dan kemudian kita akan dapatkan words. Input for underscore in range n. Okay, contoh. Tu kita dah dapat setiap perkataan yang akan digunakan. Okay, bagi saya zoom in sikit. Alright. Jadi apa yang kita nak sekarang ni adalah kita nak kena dapatkan kita punya markah bagi setiap perkataan itu. Jadi saya akan buat satu lambda function. Find index lambda c, di mana c ini adalah letters dot index. Kita dapatkan index daripada letters kita c dot lower. Okay, dan kita kena tambah satu. Okay, sebab index dia bermula daripada satu kan. Okay, now kita dapatkan score bagi kita punya words. So words score sama dengan sum map find index daripada word forward in words, macam itu. Okay, kita dah ada senarai markah tertinggi kita dan kita just print word. Sebelum tu kita kena susun dia dulu. Okay, sebab dia nak tiga markah tertinggi, jadi kita akan susunkan dia. Reverse sama dengan true. Okey, jadi dia akan susun daripada tinggi ke rendah. Dan kita just print sum words the first three element. Okey. Okey, nah, dan kita dah boleh cuba run lah. Oops. Ini three. Dan kita dapatkan kita punya input. Ctrl C. Okay. Kita dapatkan kita punya input dan paste yang kat sini. Paste yang duit. Okay. Jadi ini adalah kita punya output 422. Okay, betul. Dan seterusnya 197. Jadi kita punya kod kita ni output dia tak betul. Jadi salah. Kenapa? Okey, untuk itu kita kita cuba tengok apa masalah dia dekat sini.
Ni kita comment out dulu. Ini pertama kita comment out dulu. Alright. Dan untuk yang ini kita cuba dapatkan kita tengok pair dia lah. Apa? Word. Uish, oh, what happened here? Word. Dan kita kena tutup dekat sini juga. Okay. Dan kalau kita print kita punya word score. Okay, kalau kita print out kita punya word score dan kita run, kita boleh nampak score yang kita salah ni. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita ambil 3 tertinggi, 109 campur 47, 156 dan campur 41, 156 campur 41 sama dengan 197. Okay, sebab ada nombor sama, so kita tambah sekali 41, 197 tambah 41 baru 238. Jawapan kita adalah 445. Mungkin dia ambil kira sekali dengan perkataan yang dalam kes sebelum ini. So kalau kita tengok dekat sini, 214, 122, so kita dapat dalam berapa ni? 336. Betul. 336 dan tambah 109. 336 tambah 109 berapa? 445. Okey, jadi dia ambil kira sekali test case yang sebelum ini. Okey, faham? Jadi apa yang kita boleh buat adalah, okey, sebelum kita masuk ke loop ni, kita akan buat kita punya words word score kita dan kita initialize sebagai satu empty list. Jadi untuk yang ini ini kita padam. Okey. Dan untuk yang ini, ini kita tukarkan dia kepada new score. Okey, new score. Ini kita tak perlu. Dan bila kita dapat new score ini, kita sortkan dia new score dot sort reverse sama dengan true. Okay. Lepas kita siap sort, kita extend words. Kita extend kita punya word score ni, extend dengan element, the first three element from kita daripada kita punya new score ni. Jadi macam tu. Okay. Dan yang ni kita boleh, kita boleh pakai balik lah yang kod dekat bawah ni. Okay, kita boleh pakai balik ini dan juga yang ini. Rasanya kita dah tak ada masalah. Jadi kalau saya run kan Python Q3, pastekan kod ini. Jadi kita dapat atas kita dapat 422. Okey, betul. Dan bawah kita dapat 445. Okey, betul. Jadi ini adalah cara bagaimana kita nak menyelesaikan soalan C. Okey. Sekejap, bagi saya tambah sikit satu benda sini. Kita update word score kita kepada the first three element sahaja. Jadi kita tak payah dah yang kat bawah ni. Okey. Maknanya kita punya word score ni sentiasa memegang 3 element tertinggi. Okey, berang balik. Okey. Jadi ini adalah cara macam mana kita nak menyelesaikan soalan C kita ini. Okey, saya ada salah faham sikit dengan soalan ni tapi tak apa. Kita berjaya juga jawab akhirnya. Bila saya dah update dalam GitHub, saya akan masukkan link ke dalam description. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.